Gelandang timnas U19 Indonesia, Witan Sulaeman, mengambil keputusan untuk merantau ke Jakarta demi mengejar impiannya. Witan Sulaeman mengungkapkan keputusan merantau diambil karena di daerah asalnya masih minim ajang untuk pesepak bola usia dini. Pemain asal Palu itu menilai merantau ke Jakarta bisa lebih berkembang untuk pemain muda karena banyak kompetisi. Bahkan menurutnya banyak anak Palu yang sudah memiliki bakat sebagai pesepak bola, namun kurang jam terbang. Selama membela timnas Garuda, Witan telah mencetak banyak gol. Berikutin adalah beberapa gol dari Witan Sulaeman. Dari sang Witan, ya ampun, baby shot, shalalalalala, baby shot, shalalalalala. Witan, akhirnya serang dari Maghrib sampai Isya, Indonesia berhasil mencetak gol melalui Witan Sulaeman. Salah satu calon memang